luar yang berbatasan dengan benua Australia ini memiliki corak kehidupan masyarakat yang menarik, mulai dari sejarah, budaya, tradisi, bahasa, makanan khas, hingga pada destinasi wisata. Tapi kali ini kami akan membawa Anda untuk mengenal salah satu jenis tarian yang menjadi budaya entitas rumpun Melanesia, namanya tarian Seka Besar. Tarian Seka Besar atau yang lebih dikenal dengan Ehe Laon berasal dari kata Ehe dan Laon yang menjadi representasi budaya etnik Masela. Secara harfiah, Saka dimaknai hentakan kaki dan Lao artinya besar. Tarian ini termasuk dalam rumpun kesenian tradisional yang bisa Anda temukan merata di seluruh negeri atau kampung yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Penemuan tarian unik ini berasal dari perkampungan tua yang bernama Kalwen. Di kampung inilah hidup seorang peternak kambing yang juga seorang seniman bernama Kaujer Penandui. Sebagai seorang peternak kambing, setiap hari Kaujer mengembalakan kambingnya di seputaran hutan yang dikenal dengan nama Amukiene. Di perkampungan tua inilah lahir tarian Seka Besar. Para leluhur di wilayah ini memang tak memiliki pendidikan tinggi, tapi mereka termasuk dalam kategori manusia-manusia berperadaban karena mampu melahirkan karya seni yang dilestarikan oleh masyarakat setempat sampai detik ini. Para penari menggunakan busana adat tradisional, kain tenun, kain basta, lengkap dengan aksesoris dan atribut adat yang disesuaikan di setiap kali penampilan. Pada tarian Seka Besar, para penarinya menggunakan wotu, ikat kepala yang terbuat dari daun koli melambangkan perang, dan wehle atau piring yang merupakan salah satu kelengkapan alat dan tidak bisa dipisahkan dari tarian Seka Besar. Tarian ini biasa dipentaskan oleh kelompok lelaki dan perempuan dalam kegiatan ritual adat di kabupaten dengan julukan Bumi Kalwedo ini. Seka Besar adalah salah satu dari sekian banyak tarian tradisional yang masih hidup dan merupakan budaya asli, berkarakter, memiliki identitas, dan patut dilestarikan oleh generasi ke generasi.